Tentunya pada hari ini kita sangat senang sekali kami berdua dari William and Friends Entertainment mengucapkan terima kasih atas kehadiran calon-calon pengantin yang akan menikah nanti yang belum ketemu vendornya siapa, yang belum ketemu tempat resepsinya di mana dan tentunya juga dengan kami berdua saya MC Felix Ju rekan saya tentunya Alfian. Ya. Kayaknya siang hari ini segar sekali nih Felix. Kenapa nih? Karena memang khusus untuk bawain acara ini atau bagaimana? Tentu, yang namanya kita MC ya. Iya. Kita harus tetap tampil elegan, wow. bagus, ceria. Kalau enggak nanti lusus-lusus siapa yang mau bayarin kita, oh. Pak? <laughs> tetap ya. Oke, okay. Felix uh, boleh diinformasi enggak kira-kira untuk, tadi saya denger capek ya. Apa tuh capek? Capek? Capet Capeng, deh. bukan Caped, oh, apa? Capeng, Pak. Pakai ng. Oke. Okay, calon, calon pengantin apa? Ya, calon pengantin. Ya, di sini. Tadi saya udah lihat ada sekitar dua, tiga, lima pasang nih ya lagi, lagi sibuk untuk diskus. Kira-kira masih bingung-bingung nih, masih galau-galau. Kira-kira. Yang mana yang mau dicari nih yang paling terbaik tentunya ya? Pastinya dong. Namanya menikah itu pasti hanya sekali seumur hidup ya. Betul. Kalau dua kali nggak boleh. Kecuali gak dibilang anniversary. Anniversary. Ya. anniversary. Pernikahan apa namanya? Ada pernikahan emas, emas. dan pernikahan perak. Kita Luar bilang besar. ya. Ngomong-ngomong udah nikah nih Felix? Saya belum pak. Oh, Masih Kalau mau cariin boleh apa-apa <laughs> Oke, okay, kayaknya ngerti banget ya yang namanya uh, anniversary emas, perak, kayak gitu ya. Jadi bukan hanya untuk calon pengantin saja ya, mungkin kalau misalkan yang mau anniversary, boleh. mau ini boleh juga dong? Boleh, boleh juga ya, dong. Tadi juga saya ada yang lihat, ada yang udah menikah. Mm -hmm. mungkin lagi cari-cari juga, lagi cari-cari juga ya. Kita iya. lihat di sini juga banyak sekali yang masih muda-mudi. Mungkin dia menikahnya dua, tiga tahun ke depan nanti ya. Betul, dia sekali. carinya mulai sekarang. Jadi, semua acara seharian ini dari pagi sampai malam, buat hari ini sama besok boleh berfoto sepuasnya. Betul, dan sekali. kemudian jangan lupa harus di-upload ya. Oke, okay. nah di-upload ya ke Instagram, bensinnya yeah. at hotel Ciputra, JKT, Jakarta. Oke, okay. dengan hashtagnya apa? HCGWED Expo. Jadi teman-teman yang ibu-ibu bapak-bapak juga jangan lupa bawa anaknya semua ke sini ya. Biarpun om dan tante sudah menikah, cobalah dibimbing anaknya ya. Mana yang paling bagus, mana yang paling oke dan terbaik pasti buat anak tercinta. Ya jadi teman-teman kalau mau menikah jangan lupa pasangannya dibawa. Kalau menikah sendiri nggak ada ceritanya ya pak ya. Menikah jangan sendiri pak. Ada cerita kayak dulu pak. Kenapa? Di daerah Tiongkok, ya. itu dia menikahnya malah sama bantal ya pak, sama bantal, sama bantal oh. dia menikah. Hebatnya itu kan, bantalnya pak. kesayangannya dia kali ya, kesayangannya dia. Okay.